Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendrik ya mas. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal main Growtopia lagi. Tapi di segmen ini agak berbeda sedikit, dimana gua bakal BFG teman-teman ya, mengajarkan kalian BFG. Kalau kalian sudah menonton video gua yang kemarin, ya sekarang kita lanjutin BFG kita hari ini gitu kan. Jadi sebelum gua lanjutin seperti biasa ya, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyaknya. Kalau sudah semuanya, langsung aja kita ke videonya. Jadi kalau kalian lihat ya, gua pakai dua akun dan dua device atau satu tablet dan satu komputer. Dan jadi di sini gua sudah menggunakan akun tumbal gua coy. Nah, akun tumbal gua coy. Nah. Aduh, nah terus dah. Jadi kita cari BFG. Gua sudah dapetin word BFG-nya teman-teman ya, sebelum gua record gua dapat ROM BFG-nya. Nama word-nya itu Xwado. Ini BFG Elgrid teman-teman. Jadi Elgrid. Nah, Elgrid Pak. Oke. Kita cari ROM dulu. Nah, ini ROM gua teman-teman ya. Gua bakal pakai ROM yang ini. Oke, kita respon. Terus yang di tablet, juga kita masukin juga teman-teman ke word ini. Yang di HP kalian, yang di Android ya teman-teman. Kalau kalian mau cepat dapat game-nya kayak gini caranya teman-teman. Terus nah. Oke, ini dia. Kalian buka dulu pintunya. Oke. Tutup kembali. Kita respon dan ini juga respon. Oke, jadi teman-teman kalau kalian lihat ya. Nah, ini adalah tampilan auto yang gua kemarin sempat bahas. Kalau kalian nonton ya, terus error gitu yang kemarin. Nah, sekarang nggak error lagi, teman-teman. Aduh, kenapa aku buka ini? Jadi kalau kalian lihat tampilan gua sekarang, di sini ada nomor-nomor, teman-teman. Ada nomor 1, 2 sampai 6 ya, teman-teman. Kalau di tablet gua. Nah, jadi tampilan tablet ini adalah inilah auto clickernya teman-teman. Jadi yang pasti kalau di ini accessibility, kalian harus on ininya dulu teman-teman. Ah, gua ini dulu. Nah, ini harus kalian onin dulu teman-teman. Jadi kalau kalian sudah on, kalian langsung pergi ke ini, kalian pilih yang ini teman-teman ya, multi target. Nah, kalau sudah masuk ke Growtopianya lagi. Semoga aja nggak nge-lag. Ya, nge-lag. Isi dulu, tenang. Oke. Ya, balik ke home. Nggak jadi masalah. Oke, kita get ininya dulu, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Mantap. Nah, gue geserin dulu yang ini gue respon. Gue respon juga yang di komputer ya. Jadi kalau kalian lihat, ini gue sudah atur teman-teman. Efisien. Biar lancar teman-teman, lancar. Gua takutnya nah. Oke, kalau sudah tampilan kayak gini teman-teman, kalian tinggal klik yang tanda atas ya. Tuh. Nah, kalau sudah, kalau kalian mau ilangin nomornya, jadi kalian tinggal klik aja. Nah, kalau kalian berubah kayak gini, tinggal geserin aja dulu teman-teman ya. Kalian sebelum on nih, kalian geser-geser dulu teman-teman.
cari yang tempat yang pas. Kalau sudah pas, langsung aja kita play dan tinggalin aja. Dan kita bakal lanjutin ke komputer. Jadi komputer pasti kalian setiap masuk pasti berbeda-beda teman-temannya, auto clickernya. Jadi kalau untuk di komputer gua sudah setting, kalian harus kayak gini teman-teman, jadi bisa langsung auto gitu. Nah misalnya dia kurang pas, ya teman-teman ya, kalian tinggal setting aja ke ini apa namanya, ke auto clickernya. Kalian clear dulu yang punya kalian, klik, terus klik lagi ke sini, terus klik lagi ke sini, terus klik lagi ke sini, dan ya salah, ntar teman-teman ya, kesalahan teknis. Oke. Oke teman-teman. Oke, kalau sudah kayak gini, langsung aja kita pencet F1 nya teman-teman. Oke. Kalian lihat patah-patah? Kalau misalnya patah-patah, tinggal setting aja lagi teman-teman ya. Kita setting dulu ininya jadi nol aja. Ya sorry kalau kalian nggak bisa lihat tampilan desktopnya, karena gua nggak bisa nampilin desktop. Nah jadi cuman kayak gitu aja teman-teman, simple gitu kan untuk BFG. Dan kalau kalian mau aman ya, kalau kalian mau aman, kalian tinggal majuin aja salah satu ID kalian. Tapi kalau untuk L-grid, gua saranin jangan kayak gini teman-teman ya. Kalau L-grid jangan deket kayak gini, contoh ya ini teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya L-grid, jangan kalian deketi kayak gini teman-teman, terus konjok-konjok, itu bakal mahati teman-teman. Gua saranin kalau kalian ketemu BFG paper atau yang lainnya, nah gua saranin pakai kayak gua teman-teman ya, biar gem kalian tuh enggak rip atau pas kalian di situ enggak hilang teman-teman. Nah kalau kayak gini sudah untung banget ya teman-teman ya, kalau kalian itu untung banget dan praktis, cara pemakaiannya juga praktis teman-teman. Terus juga kecepatan di komputer sama di tablet itu sangat berbeda banget. Kalau di tablet itu cepet banget teman-teman, atau di Android ya cepet banget gerakannya. Kalau di komputer ini agak lambat teman-teman, dimana dia ya membutuhkan banyak spesifikasi gitu. Dan nggak boleh, kalau untuk potato komputer tuh nggak bisa buka terlalu banyak tab tag ya teman-teman ya. Jadi cuman ini aja video gua sampai di sini dulu teman-teman, dan ya simple sih sebenarnya gua bahas ini. Dan buat kalian yang 2 hari yang lalu gua lupa, makasih banget buat kalian yang sudah nonton video gua sampai akhir teman-teman ya. Jadi ya sampai di sini aja dulu video gua. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua kalau kalian suka gua bikin video kayak gini. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike video ini sebanyak-banyak ya teman-teman. Jadi sampai sini aja dulu video gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.